Halo semuanya, balik lagi bersamaku di channel Hendry Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini teman-teman, jadi di sini kita pembahasan soal VPN yang ada link di deskripsi aku yang selama ini teman-teman mungkin dari teman-teman gak tahu fungsi buat VPN itu buat apa teman-teman. Jadi di VPN ini teman-teman, aku mau jelasin sedikit teman-teman ya. VPN itu buat kalian biar gak nge-stuck update teman-teman ya, dan juga biar bisa unread device. Jadi buat kalian yang punya ngalamin yang main di komputer terus atau di laptop kalian ngalamin kena ban gitu ya, kalian bisa unbannya dengan VPN yang aku udah sediain. Nah kayak gini teman-teman ya, jadi fungsinya kalau kalian klik link yang aku beriin itu di deskripsi ya, nih ya, ini aku contohin aja guys ya. Jadi dia bakal beralih ke link yang gua udah sediain buat kalian semua. Oke. Jadi link ini itu teman-teman, link ini akan bertujuan untuk mendownload sebuah ini ya, sebuah apa namanya ya, VPN-nya ya, akan menunjukkan ke website berikutnya gitu. Verifikasi dulu ya, buat teman-teman yang mau verifikasi dulu ya. Yeah. Oke, okay. Get the link. Nah, kalau udah nanti masuk ke sini, kita tungguin aja ya teman-teman ya. Jadi VPN itu tuh semacam ini teman-teman ya. VPN itu buat kalian biar nggak nge-stuck update. Oke, okay, di sini ada terjadi. Okay. Kita langsung skip aja kalau misalnya ini error ya. Wah, sepertinya nggak muncul ya. Nah, VPN ku itu teman-teman, ya VPN ku itu teman-teman. VPN ku itu ada di sini teman-teman. Nah, ini copyright teman-teman. Oke, hilangin dulu ya teman-teman. Jadi VPN ku itu buat yang ini teman-teman ya. Oke, sepertinya nggak ada di sini teman-teman. Sepertinya nggak ada di sini ya. Jadi VPN-nya itu teman-teman, dia ini kalau nggak salah bertujuan dengan link yang gue kasih waktu, bukan di ini aku ya, bukan di website ini teman-teman, tapi di website yang udah memang aku sediain teman-teman, di website orinya ya, itu VPN-nya ini yang tersedia. Nah, yang gue maksud VPN itu teman-teman, dia itu kayak gini teman-teman ya, yang gue kasih ke kalian itu, dia bentuknya kayak gini. Itu di website AC ya teman-teman, kalau kalian download ya. Bentar, nah oke, ini dia teman-teman, jadi namanya itu Soft Enter VPN Chilling. Jadi buat kalian yang nge-stuck update terus ngalamin suatu hal kena ban the device, kalian bisa unban itu teman-teman ya. Jadi kalian bisa unban dengan VPN ini teman-teman ya. Jadi device kalian itu bisa di unban. Nah, udah gua bikinin tutorialnya di YouTube aku. Kalau kalian cari teman-teman ya. Nih, ya. Kalau kalian ketik kasino, dia bakal keluar banyak bentar. Nah. Jadi kalau kalian nggak unban nih, kalian bisa ya pakai ini guys ya. Nih. Udah gua bikinin videonya di tahun 2020 teman-teman. Udah lama banget ya videonya ya. Jadi kalian bisa cek aja ya cara unbannya gimana. Kalian bisa nonton video aku yang ini teman. Mau di Windows 10 maupun di Windows 7 itu udah working teman-teman ya. Kalian bisa pakai caraku yang ini teman-teman. Kalau untuk nge-unban device kalian, kalau misalnya kalian ngalamin kena ban, oke? Okay? Oke okay, teman-teman, gua mau pamit dulu dan see you the next time kita di video berikutnya teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe. Oke, okay, dan sorry teman-teman karena hari ini kita nggak gunain mic. Biasa aku gunain mic aku karena ada problem di komputerku, jadi ya aku gunain mic ini di depan.
depan kalian, yaitu pakai webcam. Ya, jadi buat teman-teman, thank you dan see you di next time kita di video berikutnya ya. Dadah.